saya tadi datang ke rumah sakit Fatmawati untuk mengurus surat keterangan sehat jasmani rohani. Jadi ini adalah bagian dari dokumen yang harus dibawa untuk mendaftar ke KPU. Jadi tadi pemeriksaan umum, diambil darah, diambil sampel urin, kemudian dilakukan wawancara oleh dokter penyakit dalam. Kemudian ada wawancara juga dari psikiater. Kemudian dilakukan pengambilan ronsen. Itu yang dikerjakan tadi. Menurut mereka akan bisa segera keluar. Jadi mudah-mudahan hari ini, mudah-mudahan besok paling telat. Karena sebenarnya ini bukan tes kesehatan seperti calon. Ini adalah surat keterangan sehat yang harus dibawa kalau mendaftar. Mas Anies, ini kan dari pengumuman capres atau cawapres ini kan selalu menjadi yang pertama. Apalagi pendaftaran juga yang pertama. Apakah ini menunjukkan bahwa koalisi Mas Anies itu adalah paling siap dibandingkan dengan koalisi yang lain? Ya, kami menjalankan yang menjadi tanggung jawab kami. Karena ini mau mengurus negara, mau mengurus masa depan, harus dengan keseriusan, harus dengan perencanaan, dan kami coba kerjakan itu dengan baik. Nanti biarlah masyarakat yang nanti akan melakukan asesmen atas apa yang kita kerjakan. Terkait pendaftaran besok, Mas Anies akan ada parade atau arak-arakan begitu dari tim? Ya kalau diumumin sekarang ya jadi seru nanti. Coba dong naik Vespa, Pak Anies. Ini kita lihat naiknya naik apa. Tapi isu lain, ya? Soal putusan MK. Saya tidak berkomentar banyak soal itu. Kami akan terus fokus pada persiapan. Tapi kan ini bakal berdampak kalau ada gugatan yang semua peserta Pilpres adalah warga negara. Jadi siapapun yang nanti menjadi calon, siapapun yang berada di dalam proses kompetisi, ya kita semua beradu gagasan, beradu rekam jejak, rekam karya, rekam prestasi, itu saja. Nah, cukup. Nah, terima kasih.